Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, kali ini aku akan memasang kampas ganda dan ini mangkok ganda dan ini as porseneleng. Ya, ini motor Vega ZR. Ya, karena ini aslinya sudah aus. Ini mangkok gandanya sudah parah. Sudah sangat gerong. Ya, ini sudah sangat parah. Dan ini as porseneleng ini sudah aus dan bagian sini juga ada yang dol. Ya, langsung saja kita pasang as porseneleng dahulu. Ya, langsung saja kita pasang ini as porselennya. Dan ini orisinil. Orisinil Vega ZR. Ya, ini. Ya, langsung saja kita pasang ini. Ya, langsung saja kita pasang ini as porselennya. Kita pasang ini stoppernya dahulu. Kita pasang ini stoppernya. Ya, seperti ini. Ya, kemudian kita pasang ini as porselennya. Ya, seperti ini. Ya, selanjutnya kita pasang ring dan kemudian kita pasang ini pengunci as porselennya yang ada di bagian sebelah magnet. Ya, langsung saja kita pasang. Ya, kemudian kita pasang ini ringnya. Kemudian ini. Kemudian ini ring kembali. Kemudian kita pasang ini penguncinya. Ya, seperti ini. Kemudian ini. Kemudian ini truknya. Kemudian kita paskan ini lubang penguncinya. Kemudian kita pasang ini baterainya. Kemudian ini. Kemudian ini baterainya. Kemudian ini ring. Kemudian ini tenagannya. Ya, seperti ini. Kemudian kita pasang ini bak magnetnya. Kemudian kita pasang ini bautnya. Ya, kita
kita kencangkan. Kita pasang ini pedal power senalang. Ya, seperti ini. Kemudian kita pasang bagian kopling. Ya, selanjutnya kita pasang ini bentengan koplingnya. Kita pasang ini ringnya dahulu. Kemudian kita pasang ini bentengannya dan ini ketiga pir yang kecil. Kemudian kita pasang ini baterainya. Ya, seperti ini. Kemudian kita pasang ini busnya. Ya, seperti ini. Kemudian kita pasang ini busnya. Kemudian kita pasang ini kampas ganda yang baru. Dan ini satu set sama ini rumahnya. Ya, langsung saja kita pasang. Ya, kita pasang ini kampas ganda dan mangkok gandanya. Pemagang kayak yang 6 ini lah. Ya. Kemudian kita pasang ini ring, kemudian ini murnya. Kemudian kita pasang ini. Ya, di sini ada busnya. Kemudian kita pasang ini rumah koplingnya. Kemudian kita pasang ini ringnya. Kemudian kita pasang ini. Kemudian kita pasang ini ring penguncinya. Kita pasang ini mur. Kemudian kita kencangkan ini murnya. Ya, selanjutnya kita pasang ini kampas kopling. Kita pasang ini kampas kopling. Kita kasih oli dahulu. Kemudian kita pasang ini platnya.
ketika kita pasang ini kamar sparklingnya. Kemudian ini penutupnya kita paskan dahulu. Kemudian kita pasang ini stopnya. Kemudian ini platnya. Ya, selanjutnya kita pasang ini ke kopling. Kemudian kita pasang ini bautnya. Kemudian kita pasang ini pedal slot. Kemudian kita pasang ini knalpotnya. Ya, langsung saja kita setel koplingnya. Kita menuju ke sebelah bagian blok magnet. Ya, langsung saja kita setel koplingnya. Ya, kita kendorkan dulu ini murnya pakai kunci 10 ring. Ya, seperti ini kita kendorkan. Kita keluarkan sedikit, kemudian kita coba. Ya, untuk motor Yamaha Vega ZR, Jupiter Z dan sejenisnya, biasanya ini setelannya kalau semakin ke dalam, ini semakin menekan ke dalam, setut akan semakin mendorong rumah koplingnya. Dan ya, biasanya kalau terlalu kencang atau terlalu ke dalam, biasanya kalau di engkol atau di selah akan ngelos atau melusut, dan kita harus sesuaikan. Ya, kita coba tekan ke depan atau kita kopling. Ya, seperti ini. Kemudian ke belakang. Ya, seperti ini. Ya, setelah setelan kopling pas, kemudian kita kencangkan ini murnya. Ya, demikian pemasangan kampas ganda dan kampas kopling, kemudian mangkok ganda, kemudian ini as persneling sudah selesai. Ya, terima kasih telah menonton.